Kita akan buat sambal kecap. Biasanya sambal ini dipakai untuk sayuran sop-sopan. Jadi bahan-bahannya cabai sama garam. Terus dihaluskan pakai metode tradisional zaman kuno, guys. Jadi zaman Pak Soekarno ini, guys. Jadi, cara menghaluskan cabai. Nah, itu caranya, digosok-gosok sampai mojar. Cabainya sampai mojar, guys. Ini namanya sambal mojar. Sambal kecap mojar. Setelah sudah kelihatan halus, baru dikasih namanya cangkep kecap, guys. Hati-hati ngiler, guys, karena kelihatannya sedap ini, guys. Dilarang ngiler. Dilarang capek, guys. Waktu menghaluskan cabai ini harus bersemangat seperti kita makan sopnya, guys. Belum harus halus. Ganti pemain, guys. Kelihatan yang sudah pengalaman sama yang baru. Ini ya, diputer-puter. Ini kelihatan halus. Baru halus ini. Baru dikasih tomat. Kelihatan tomat mereknya tomat kecap, guys. Tomat error, guys. Nah, habis itu diratain. Lihat rasanya dongdeng. Wih, kalau sudah kena ini makannya bisa nambah tuh. Ora urus corona, guys. Habis itu dimasukkan ke tempatnya. Sambal kecap ala Mbak Ais sudah selesai.